juta. Juta sudah bawa. Sudah bisa bawa. Ah, nego kurang murah, kurang murah. Ini aja. Juta. DP-nya 10 juta udah bisa bawa pulang R3 hybrid terbaru. Wih, baru launching nih 2022 ya. Aduh, habis review sama lampu taman, akhirnya mau Bang Rijal nih. Ada aja bapak yang satu itu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, Bang Rijal nih kali ini kita ditemenin sama Bang Rijal main ke Suzuki Harapan Indah Bekasi. Iya benar. Aduh, Bang Rijal. Ya, siap. Siap kawal penonton Bang Dipal ya? Oh tentu siap. Yang mau pengambilan unit Suzuki. Siap. Di sini. Dikawal. Siap. Siap. Ah, mantap, no PHP loh. No jangan PHP kita. No drama. Siap pokoknya. Bisa jemput bola enggak? Bisa. Jemput tentunya. Bola? Bisa tentunya. Antar bola ke sana bisa? Bisa tentunya. Iya. Yeah. Jual bola? Oh pasti bisa. Main bola mulu. Main bola. Aduh, ini jual mobil, jual bola ya. Jemput bola. Pokoknya siap diatur suka-suka dah tuh. Ya, teman-teman ya, mau bagaimana gayanya ya, beli mobil Suzuki lewat Bang Rizal. Siap. Oke, Bang Rizal, sebelum kita mulai, kita buka dulu. Oke. Kita lompatan semangat dulu. Oke, siap. Yoi, siap. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diva Alfari Channel dan terima kasih udah ngedorong kemari teman-teman. Wah, mantap. Semangat sekali. Semangat ya. Dong, Bang. Semangat dong. Semangat. Ya, jadi bisa dilihat tuh, wah, semangat itu dari loncatan itu. Oke, mantap nih. Yuk, langsung aja kita bahas unit dan program-programnya nih. Oke, kita kupas semua. Tapi sebelum kita bahas itu semua, alamatnya ada di mana nih? Ntar teman-teman nggak bisa main ke sini ketemu Bang Rijal nih. Iya. Alamatnya di mana, Bang? Kita berada di Jalan Sultan Agung, persisnya di depan pintu gerbang Harapan Indah. Oke. Atau bisa deskripsi di map-nya itu Suzuki Harapan Indah. Wih, mantap ya. Atau nggak usah repot-repot seperti biasa di deskripsi ada nomor apa alamat lengkap sama link mapnya, tinggal klik aja meluncur kemari ketemu sama Bang Rijal. Rijal. Yeah. Gitu kalau teman-teman kurang gimana gitu sama sales yang itu tuh yang yang lain gitu ya. Nah, sama Bang Rijal aja ya. Oke, teman-teman Bang Rijal jomblo loh. Iya, jomblo ya. Saat ini jomblo. Oh, saat ini jomblo. Waduh, di rumah ada buntutnya. Oh, ada buntutnya. Wah, bahaya juga nih gue promosiin Bang Rijal. Oke, lanjut ah. Okay. Nomor telepon ada di pojok kanan atas ya, Bang Rijal ya. Boleh disebutin deh nomornya. Silakan hubungi Rijal, standby 24 jam nonstop pokoknya di 08211248255. Tolong dicatat ya. Langsung hubungi. Oke, nomornya juga ada di deskripsi ya, teman-teman. Siap, Bang. Promo-promonya, Bang. Harus gila dari sales yang lain nih, Bang. Oh, ayo, pastinya. Ada promo apa ini? Program apa aja nih? Programnya juga harus gokil, saat nih, Bang. Ini ada program potongan angsuran 2 kali. Oke. Ada DP minim tentunya. DP minim. Angsuran ringan. Giveaway. Free 2 angsuran? Sudah ya? Free 2 angsuran sudah. Oke. Bunga terendah berapa persen? Bunga terendah itu di 4% saja. 4%. Ya. Di tempat lain 7, 8, 9 sampai 10%, di sini 4% aja. Paling murah. Siap. Bang Rizal mau kasih giveaway enggak buat penonton Bang Dipal yang serius ngambil unit R3 atau Suzuki lainnya sama Bang Rizal? Kita ada di giveaway-nya itu apa? Ada HP, handphone, sama aja. Ada e-tol kan? E-tol. Oh gitu. Ada full bensin bisa. Full bensin bisa. Syarat dan ketentuan pastinya berlaku. Wih, mantap. Syarat dan ketentuan pasti berlaku. Itu setiap pembelian secara kredit ya? Secara kredit. Secara kredit. Kalau yang beli cash dapat hadiah juga nggak? Kita paling full bensin. Full bensin? Dan sama, tentunya cash pick-nya besar. Oh gitu. Sama gayung mandi saya lihat. Kalau ada yang mau. Request aja. Murah amat hadiahnya. Udah, lanjutlah. Kita bahas mobilnya nih. Aduh, ini sebelum kita bahas yang baru launching. Ini jangan dilupain nih. Ya, ini mobil kesayangan aing juga ini, Bang nih, buset deh. Oh, idola para keluarga ini, SL7. Biar pada kebeli, kebayar. Ini harga paling murah di tipe apa? Harganya berapa ini? Kalau di tipe terendah ini di XL7 ada di Jetta. Oke. Tapi dikasih DP minim itu sekitar 10 juta. 10 juta. 10 juta saja. 10 juta. 10 juta. 10 juta sudah bawa. Sudah bisa bawa. Nego kurang murah. Ini aja. Khusus Bang Dipal. Promo untuk Jetta kita kasih kirimnya untuk tipe Beta. Tipe Beta. Iya. Oh. Promonya di Zeta, tipe Zeta, tapi kita kirim unitnya di Beta. Cakep, setuju. Salaman dulu. Siap. Aduh, 10
juta tuh DP-nya kirain dapat yang Zeta, dikasih yang Beta. Yang fitur-fiturnya udah mantep, udah keyless, start stop engine. Siap. Cakep tuh. Mantep. Yang 10 juta angsurannya berapa itu? Angsurannya kita di angka ini 5,5 jutaan. Masih di 5 jutaan. 5,4 an ya. Oh gitu, 5 jutaan ya teman-teman. Jutaan. Ya. Tenornya berapa tenornya? Tenor di 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Waduh, mantap. Iya, harganya berapa nih? Tadi harga ini di kita kasih di tipe Zeta dulu ya. Harga ya, untuk 251.800. Itu harga yang tipe Zeta ya? Tipe Zeta. Oke, yang termurah ya, harga termurah, yang termurah ya. Diskonnya berapa? Cashback. Cashback kita 30 untuk Zeta. 30 tuh tetap termurah ya, ya di HI Bekasi. Siap, mantap. Bang, yang lebih murah dong, jangan yang SL7. Duitku kurang, Bang. Uh-huh. Tipis-tipis. Yeah. Ada R3 ya. Ada R3. Baru launching ya. Yeah, ini juga nggak kalah murahnya. Yo, Bang, kita ke unit langsung, okay, Bang. Lanjut. Mantap. Siap. Let's go. Iya, kita udah di depan unitnya nih. Iya, tapi ini yang lama. Tipe lama nih. Tipe lama. Tipe lama. Nah, kita bahas yang baru aja. Yang baru, siap. Ya. Bang, ada 3 tipe yang baru keluar ya? 3 tipe. Apa aja tuh, Bang? Di tipe GL, tipe GX, dan tipe Sporty. Iya. Yang hybridnya? Yang hybridnya di tipe GX dan tipe Sporty-nya. Oh gitu, GX hybrid dan Sporty hybrid. Hybrid. Yang GL-nya masih biasa? Masih biasa. Cuman udah minor change? Iya, benar. Udah berubah ya? Benar. Siap, mantap. Yang berbeda pokoknya. Kita bahas yang hybrid dulu nih. Siap, boleh. Yang paling murah, hybrid. Boleh. Ada boleh. Tipe apa tuh? Di tipe GX. Tipe GX? Tipe GX. Manual, matic? Ada manual, ada matic. Ada manual, ada matic. Oke, siap. Harganya berapa? Harganya untuk di tipe GX ini di 270-300 juta. 270 juta 300 ribu. Jutaan? Iya. Dapat R3 hybrid? Hybrid. Belum dipotong cashback ya? Belum. Cashbacknya berapa itu kalau boleh tahu? Cashbacknya itu sekitar 20 juta. 20 juta. Oke, okay. Cashbacknya 20 juta. DP-nya berapa DP? DP untuk khususnya untuk penonton Bang Dipal, kita kasih DP itu sekitar 10 juta saja. 10 juta. 10 juta. DP-nya 10 juta udah bisa bawa pulang R3 hybrid terbaru. Ya. Wih, baru launching di 2022 ya. Iya, asik, mantap. Tuh, oke. Okay. Angsuran berapa? DP angsuran 10? Ini di angka 5,2-an. 5,2 jutaan. 5 jutaan ya. Berapa tahun? Itu di angka 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Oke. Okay. Ya segitu ya, yang hybrid paling murah. Nah, misalkan teman-teman mau yang, Bang, yang sportinya, Bang, yang sporty hybrid. Bisa dibantu hitung ya nanti bisa. Ya? Simulasi kredit ya? Simulasi kredit kita bantu semua. Siap. Nah, siap. Ini kedemenan teman-teman nih, tetap pengen tahu yang termurah nih, R3 terbaru ya? Yeah. Yang minor change itu, Bang. Oh iya. R3 GL ya? R3 GL. Manual? Manual. Oke, okay, itu harganya berapa? Itu di harga 248.500.000 rupiah. Itu udah dipotong cashback belum? Belum, pastinya. Belum dipotong cashback? Belum. Cashbacknya berapa itu? Cashbacknya masih di angka 20 juta. Oh, 20 jutaan 20 ya? Wah, masih sama ya teman-teman ya? Sama yang GX ya? Sama. Oke, DP-nya bisa berapa yang satu itu? DP-nya dikasih 10 juta. 10 juta? 10 juta. Sama kayak yang di GX? Turunin dikit yang GL. Biar teman-teman ini rame main sini. Okay. Temu-temu Rijal ya. Untuk penontonnya Bang Dipal nih khususnya, untuk di tipe GL manual kita kasih DP minimnya 8 juta saja sudah bisa bawa pulang. Kan mantep ya. Udah nggak usah capek-capek lagi ini nego-nego tuh. Udah Bang Dipal negoin press di DP tuh ya. 8 juta, juta. Dapat R3. R3 GL. GL. Udah model baru, model new model. Baru. Cakep tuh. Itu DP 8 juta ya? DP 8 juta. Dong. Siap. Oke. DP 8 juta, angsuran berapa? Angsuran di 4,8. 4,8. Masih di bawah 5 juta. Masih di bawah 5 juta. Iya. Oke, berapa lama tenor? Di tenor 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Waduh, mantap ya. Mantap banget. Untuk mempersingkat waktu, widih mantap nih. Langsung kita loncat ke New Carry. Siap. New Carry harga paling murah berapa? New Carry harga langsung di DP minimnya saja ya? Harga on the road-nya. Harga berapa? 161.600.000 rupiah. Oke, ini cashback-nya harus gokil nih. Cashback dari yang lain, berapa Bang Rijal kasih cashback berapa itu buat Suzuki New Carry? Sekitar 40 juta deh buat penonton Bang Dipal khusus ya. Nggak mau kalah dia, mau kalah. 40 juta ya. Ini Bang Dipal challenge lagi kayaknya, asik ya. 40 juta bisa nambah lagi nggak? Nambah lagi dikit. Ayo. Dikit boleh. Dikit boleh, banyak juga boleh. Nanti bisa diobrolin langsung. Bisa diobrolin Rijal. Langsung. Hubungi aja Rijal. Oke tuh, ya. Buset deh ya. Ini luar biasa ini Bang Rijal ya. Gesit ini orangnya ini pasti nih. Wis, mantap ya. Nih nomornya ada di pojok kanan atas ya. Buat mau yang mengajukan cashback 40 juta New Carry. Mantap. Ya. Oke. Okay. Tapi enggak rugi kan jual segitu kan? Cashback segitu enggak rugi kan? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Ya. Jangan sampai merugi. Biar Bang Rijal semangat. Iya, semangat. Asik. Oke. Okay. DP-nya bisa berapa? New Carry. DP untuk New Carry kita kasih 1,5 juta. Sudah bisa bawa pulang.
teman-temanmu 2 juta, ini 1,5 juta iya. Kamu nggak apa-apa. Angkut buat usahanya, biar tambah lancar. Waduh, makin dipermudah sama Bang Rizal nih, sales andalan Harapan Indah Bekasi. Wah, gila 1,5 juta, men. 1,5 juta gila, kayak iuran BPJS, men. Udah dapet new carry ya? New carry, sudah. Mantep tuh. Oke lah. DP-nya segitu nih. Angsuran berapa? Angsuran di 3.500. 3.500. Mantap. 3.500 tenor? Tenor dia 5 tahun. 5 tahun aja. Asik ya teman-teman ya. Dah, pokoknya beli di sini. Teman-teman dikasih untung banyak ya. Pastinya. Di saat teman-teman udah keliling nih. Iya. Dealer Suzuki yang lain dikasih harga murah, DP sekian. Nah. Wah, ringan di sini lebih nyungsep lagi nih. Lebih nyungsep lagi. Buktikan, no PHP ya. No PHP. No drama. Waduh, mantap. Oke, sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada pesan-pesan yang mau ditambahin dari Bang Rizal, silakan. Ya, pokoknya buat teman-teman semua, ingat Suzuki, ingat Rizal. Is mantap siap. Ya. Bang, dilayanin lu, Bang. Oke, siap. 24 jam pokoknya nonstop kita. Mantap. Pas respon pokoknya. Betul. Telepon-telepon dulu ya. Oke. Bang Rizal, terima kasih ya. Sama-sama udah undang Bang Dipal ke sini. Undang lagi lo. Kita oke, update stok nanti. Siap pokoknya. Asik, mantap ya. Semoga Bang Rizal usahanya ramai lancar nih. Alhamdulillah. Waduh, asik ya. Sehat terus ya Bang Rizal ya. Dan semoga teman-teman di tahun ini sehat selalu. Rezekinya bertambah, berkah, dan segala urusannya dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Amin. Bang Dipal dan Bang Rizal, mau undur diri dulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.